Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai rekrutan pemain baru tim Persebaya Surabaya. Kembali tim Persebaya mengumumkan rekrutan pemain barunya. Kali ini tim Persebaya Surabaya merekrut salah satu pemain muda Persita Tangerang, yaitu Alta Balah. Pengumuman ini disampaikan melalui halaman Instagram resmi klub Persebaya Surabaya pada hari Jumat 29 April 2022. Welcome Alta Balah. Tampilkan yang terbaik untuk Green Force, tulis Persebaya. Sebelumnya, Alta termasuk 19 pemain yang dilepas Persita Tangerang. Pemain 21 tahun itu pindah ke Persita Tangerang pada tahun 2021. Menariknya, Alta Balah menjadi andalan tim Persita Tangerang. Total pada Liga 1 musim lalu, dia menciptakan 2 assist yang disumbangkan dari 20 kali penampilan. Kedatangan Alta Balah menambah deretan rekrutan baru tim Persebaya. Sebelumnya ada Salman Alfarid dan Dandi Maulana yang merapat ke tim Persebaya. Selain itu ada Brilian Aldama yang masih berusia 20 tahun. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.